Are you ready to join and contribute with kami? Halo sobat kami, perkenalkan nama aku Muhammad Iksan. Di sini aku sebagai talent dari Kami Foundation. Di sesi kali ini aku mau berbagi sama teman-teman semua mengenai program yang lagi berjalan di Kami Foundation loh teman-teman. Bagi teman-teman yang kemarin belum berkesempatan untuk mengikuti bakti milenial di Wakatobi, pastinya kamu bisa ikut program ini loh teman-teman. Penasaran banget kan? So, with that any further ado, bisa langsung aja kita bahas. Nah, program terbaru dari Kami Foundation adalah Milenial Mengabdi 3.0. Milenial Mengabdi merupakan sebuah program community empowerment berbasis sustainability dengan mengajak kontribusi sobat kami sebagai kaum milenial untuk ikut andil memberikan ide kreatif dan inovasinya. Tentunya kali ini MM 3.0 mengusung tema Sinergi Pemuda Dukung Kepen Desa bersama Karangasem menuju Bali Dwi Pajaya loh teman-teman. Sedikitnya nih kontribusi yang kita berikan itu sangat berarti bagi kami. Ada yang tahu nggak sih MM 3.0 ini diadakan di mana? Di mana ya? Oke, mungkin sobat kami masih belum tahu dan kepo gitu ya kan? Ya, jadi aku kasih tahu nih teman-teman. Kali ini MMG Point O akan diadakan di Bali, tepatnya di Kabupaten Karangasem loh teman-teman. Kenapa sih? Pada bingung kan? Kenapa sih di Bali ya? Bukannya indah, tempatnya udah makmur sentosa gitu ya kan? Dengan turis-turis yang begitu banyak. Eits, kamu belum tahu aja nih, di balik keindahan surga Kabupaten Karangasem di Bali, nyatanya masih butuh langkah pembenahan di berbagai bidang loh teman-teman. Oleh karena itu, di program MM 3.0 ini akan lebih berfokus pada keempat bidang. Yang pertama itu bidang pendidikan, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada kesehatan, yang terakhir adalah ekonomi kreatif teman-teman. Wah, pastinya bakal seru banget kan teman-teman. Selain kalian bisa menjalankan program bersama MM 3.0, kalian juga bisa healing di Bali loh teman-teman. Siapa sih yang gak suka banget traveling? Nah, benar-benar kesempatan besar banget nih bagi kamu yang suka jalan-jalan. Jadi buat teman-teman yang ingin memberikan kontribusinya dalam program MM 3.0 bisa langsung aja daftarkan diri kalian. Tenang aja, ada 3 jalur pendaftaran loh. Yang pertama itu fully funded, special funded, yang terakhir ada partial funded loh. Kan ada 3 jalur pendaftaran nih teman-teman. Kalian pada bingung kan apa sih bedanya ketiga jalur pendaftaran ini? Nah, sini aku jelasin. Yang pertama itu adalah fully funded. Jalur ini niatnya nanti dibiayai penuh oleh Kami Foundation dan melalui berbagai tahap tes. Yang pertama itu ada tes seleksi berkas, ada tes studi kasus, LGD, wawancara. Nah, kuota ini yang akan diberikan nantinya sebanyak 15 peserta bagi jalur fully funded. Yang kedua ini ada self-funded. Niatnya akan diberikan potongan biaya jalur beasiswa pengabdian dengan kuota sebanyak 50 orang terbaik loh teman-teman. Dan yang terakhir ada self-funded. Jalur ini nantinya keseluruhan biaya ditanggung pribadi tanpa seleksi dan kuotanya hanya 35 orang terbaik. Oke guys, jadi itu dia beberapa hal yang dapat aku sampaikan dan aku jelaskan mengenai program dari Kami Foundation, yaitu semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. So, jangan lupa teman-teman untuk mendaftarkan diri kalian pada program Milenial Mengabdi 3.0 di Bali. Apabila kepo dan pengen tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa follow Instagramnya @kamifoundation. Kami tunggu kehadiran kalian. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment karya anak milenial Indonesia. Milenial Mengabdi, abdi kami untuk negeri.